sesuatu masa keadaan dunia. Penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia. Penyelamat bumi, penyelamat bumi. Alien datang menaluki bumi, demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bobo Boy, Bobo Boy, Bobo Boy. Yeah, yeah, yeah. Gopal dan superhero kita. Episod lepas, kami dah dapat tahu siapa yang jadi hantu di rumah tebia tu. Ingatkan si Adudu, tapi rupanya si Feng tu. Dia jealous dengan Bobo Boy. Aku tak percaya kau lagi hebat dari aku. Benda kecil pun nak jealous. Dia serang Bobo Boy dengan kuasa bayang. Tapi nasib baik Bobo Boy dah semakin hebat. Dan akhirnya Feng lari semasa matahari dah nak terbenam. Mana dia pergi? Dia dah lari kot. Ciporah, ajak lawan tapi lari pula. Hebat. Memang hebat. Seguni mawar merah? Apa benda ni semua? Tenaga koko? Di bumi? Gopal, aku ada benda nak tanya kau ni. Tak, aku belum sarapan lagi. Kau nak belanja aku ke? Bukan tu yang aku nak tanya. Lah, habis tu. Lapar ni. Apa sal kau satu kelas dengan aku ah? Tak boleh ke? Bukan tak boleh. Tapi kau kan tu setahun dari aku. Panjang ceritanya. Pendek kan? Masa daftar sekolah dulu. Macam cikgu. Tak cukup dokumen ni, Encik. Surat beranak tak ada ni. Macam mana boleh lupa ni? Tak apa, cikgu. Cikgu kasih tanya sama saya, saya boleh kasih jawab. Encik ingat ke semua maklumat? Dek, cikgu. Tengok dahi lah. Ini memori gajah lah. Tak ada lupa punya. Lepas tu, bapa aku lupa aku lahir tahun bila. Sebab tu aku masuk kelas darjah 1. Patutnya masuk darjah 2. Baik. Tapi tak apa. Ada baiknya. Aku dapat satu kelas dengan kau. Ha, betul? Tapi apa sal Jin pun sama kelas dengan kita? Dia kan muda setahun. Dia tu dah terlebih pandai. Dapat lompat kelas. Oh, patutlah. Berapa lama nak tenung lah? Macam ni rupanya muka orang penakut. Berani kau? Mestilah berani. Bukan macam kau, penakut. Lari masa tengah lawan. Aku bukan penakut lah. Jangan gaduh dalam kelas.
Nanti meja bersepah, aku juga yang kena susun balik. Korang nampak jadual ni? Hari ni aku yang kena susun meja. Kalau nak gaduh, esok sesuai lah. Giliran Amardip yang susun meja. Apa kau kata, Gopal? Tak ada apa-apa. Aku kata tak baik gaduh-gaduh. Nanti cepat tua. Ya lah tu. Lu ingat kita orang tak dengar ke apa kau cakap? Nama je penolong ketua Dajah. Bukannya nak halang orang gaduh. Yang korang sibuk ni apa sal? Sibuk? Yelah. Ini antara aku dengan Bobo Boy. Nak aku tulis nama korang ke? Tulis nama dia je, Yaya. Nama kau lah. Kau lah. Kalau korang tak berhenti bergaduh, aku tulis dua-dua sekali. Hey, jangan Bobo Boy. Kalau cikgu disiplin nampak nama kau, habis kau nanti. Cikgu disiplin je. Cikgu disiplin je? Weh, cikgu disiplin kita tu bekas jeneral tentera. Lepas berhenti, dia jadi juara tomoy 8 kali dan berenang 5 kali merentas lautan Pasifik. Dan ada orang kata, dia pernah buat pembedahan ganti urat dia dengan dawai besi. Apa nama cikgu tu? Nama dia tak boleh disebut. Kalau sebut, nanti dia akan muncul secara tiba-tiba. Cerita Karen! Konspirasi liar dan tahyul! Kamu ni, cubalah bergelumang dengan benda yang berfaedah sikit. Dia ni cikgu, asyik cari pasal je. Pasal memang suka cari kebenaran. Tetapi kebenaran tak pernah cari pasal. Apa yang cikgu cakap ni? Sungguh, sungguh dalam sekali kata-kata cikgu Papa. Dalam? Apa maksudnya, Gopal? Entah, tapi bunyinya begitu dalam sekali. Sudah, keluarkan buku teks matematik kamu. Cikgu? Ya, apa dia wahai anak muda? Sekarang waktu pendidikan jasmani, cikgu, bukan matematik. Oh, iya ke? Sebentar, cikgu pergi panggil cikgu PJ kamu, ya? Ya, salam senaman murid-murid. Ya, 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 ya. Salam senaman, cikgu. Ya, ya, ya. Macam mana Papa boleh jadi cikgu PJ ni? Sebenarnya, menjadi cikgu PJ adalah cita-cita Papa dari azali lagi. Murid-murid, sila bagi tahu cikgu, apakah cita-cita kamu? Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi doktor, cikgu. Saya nak jadi guru pendidikan jasmani. Saya akan regangkan otot kebenaran. Lalu saya akan memecut 100 meter memotong kejahatan sampai tercicir 5 tiang. Ayo, kita ke padang. Ya, murid-murid. Hari ini kita akan main satu sukan yang amat lasak. Hah? Lasak? Sukan apa tu, cikgu? Sukan! Apa benda ni? Lari bawa telur dalam sudu! Cepat, Boboy! Giliran kau pula! Tak nak. Macam budak-budak je. Budak-budak? Tapi best! Tak mencabar langsung. Tak mencabar? Oh, ya. Yeah. Macam budak-budak, ya. Yeah. Ha. Baiklah. Sekarang giliran Bobo Boy dan Fang untuk berlomba. Pemenangnya akan mendapat... Pembaris P. Papa Zola! Wah, pembaris P. Papa Zola! Pembaris legenda yang digunakan untuk melawan Azazel Bangkok dalam episod 21. Alah, pembaris je. Pembaris legenda tu, Boboy. Tolonglah dapatkan untuk kaum baik kau ni. Yelah. Jangan harap. Besar kau ni. Kau tahu ke apa tu pembaris P. Papa Zola? Tak tahu. Tapi, aku takkan bagi kau orang dapat. Perlumbaan ini sengit. Cepat, Boboy! Cepat! Lihatlah mereka!
Rupanya pemain berjaya meminta spare. Mereka diselekot tajam. Dari dalam, dan berjaya meminta semula. Mendebarkan, bukan menakjubkan. Lihat Boboiboy. Boboiboy cuba meminta semula. Boboiboy! Dan cuba menghalang, tetapi gagal. Nampaknya kedua-dua mereka memecut ke garisan penamat. Bawa bertenang. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemenang? Cikgu, saya ada rakamkan perlumbaan tadi. Putarkan semula video tersebut. Ha, aku yang sampai dulu. Eh, akulah. Nampak tu. Diam! Bak sini! Akhirnya, kebenaran muncul jua. Siapa cikgu? Siapa? Cuba bagi tahu cikgu. Juaranya ialah Boboiboy. Ping. Cikgu Papa sendiri. Ha? Apa pasal cikgu pula? Entah. Lawak apa ni? Nampak ni. Nampak. Nampak. Nampak apa? Bukalah mata hati kamu, wahai anak muda. Tu, nampak tu. Ha? Jelas, lagikan benar. Cikgu Papa lah pemenangnya. Kata lumba antara Boboiboy dan Fang. Entah, apa ni cikgu? Tanya cikgu. Saya dah agak cikgunya akan menang. Terima kasih, terima kasih. Kawal diri kamu ya. Sabar, sabar. Papa, boleh tak bagi pembaris pi Papa tu? Apa? Banyak cantik! Cikgu yang pernah berlari, kamu pula yang nak free. Tak ada lah cikgu, tak ada. Kamera tu cikgu? Kamera ni, malangnya sudah dirampas. Hah? Dirampas? Mana boleh macam ni cikgu? Kebenaran tidak membenarkan mana-mana murid membawa kamera ke sekolah. Aduh. Cikgu. Apa dia, wahai si kalah? Boleh saya tengok rakaman tu balik? Apa kamu tidak puas melihat kekalahan? Kalah dengan cikgu tak apa. Tapi, saya tak boleh kalah dengan Boboiboy. Alah dah lah. Kita anggap seri je lah. Seri? Mana boleh? Sabar, sabar. Kenapa kamu ni tak suka sangat dengan dia ni, ha? Apakah salah insan yang bernama Boboiboy ni? Salah Boboiboy! Hari tu, saya pernah berlari untuk membeli donat kegemaran saya. Yeah! Donat lobak merah! Nak, makcik? Aduh! Terima kasih, nak. Sama-sama. Makcik, donat lobak merah dah habis ke? Lah. Dah habis, nak. Tinggal donat lobak putih je. Nak? Tidak sama, makcik! Kau rampas donat kegemaran aku. Mana aku tahu? Aku tak perasan pun kau kat situ. Ayah, donat saja, mak. Donat je? Donat lobak merah tu adalah donat yang tersedap di alam ni. Dek, kau nak ke? Aku ada sikit lagi. Elok lagi ni. Aku baru beli semalam.
Apalah kau ni Gopal? Gelilah. Apa? Baru jatuh lantai 3 kali. Nyam. Donat lobak merah ni pun boleh buat kamu geram dengan boy. Bukan tu je, cikgu. Hari tu, saya datang awal dan nampak kelas bersepak dan tunggang langgang. Syabas atas usaha kamu. Rajinnya, Boba Boy. Tak sia-sia dia masuk kelas kita. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Lihatlah, murid-murid. Inilah contoh, pelajar contoh yang patut kamu contohi. Pelajar contoh? Bukan salah akulah. Diorang yang salah anggap. Kau saja je nak sakitkan hati aku. Mana ada? Aku akan ajar kau, Boba Boy. Ha, eloklah tu. Ajar aku kerja sekolah matematik ni. Ha, aku pun. Soalan 35 ni susahlah. Ha, dah 3 hari aku cuba buat. Tapi tak dapat jawapan. Hoi! Korang ni memang nak kena. Mari kita lawan. Aku akan habiskan kau. Kau nak habiskan aku? Sabar. Jangan lawan-lawan. Nanti kena rotan. Nak lawan juga. Kamu nak lawan juga? Baiklah. Lawanlah cara yang adil. Lagikan saksama. Cara yang adil dan saksama? Ya. Cikgu carangkan. Kamu lawan. Lari bawa telur dalam sudu. Hai, cikgu. Itu sudah mainlah tadi. Oh, ya ke? kalau macam tu, kita lawan. Kita lawan bola sepak. Berani ke? Bola sepak? Takut ke? Takut? Siapa takut? Kalau jangan nangis, Nangis? Saya akan kalahkan Boboiboy. Tengoklah nanti. Berangan. Marilah. Bagus. Maka perlawanan antara Boba Boy dan Frank akan berlangsung pukul 5 petang seminggu dari sekarang. Tapi cikgu, lawan bola kena ada tim. Kamu lihat muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? Carilah tim masing-masing. Apalah cikgu ni? Terbaik. Diorang nak lawan bola. Kena bagi tahu Cik Bos ni. Siap akhirnya. Cik Bos! Jangan! Alamak! Cik Bos tak apa-apa ke? Apa sal kau ni, ha? Maaf, Encik Bos. Aku ada berita penting ni. Apa dia? Boba Boy dan Fang, Encik Bos. Diorang nak lawan bola lagi seminggu. Lawan bola? Kita kena rancang macam mana nak kalahkan Boba Boy dalam perlawanan bola tu nanti. Lawan bola, Bola tu apa? Aduh, ya Encik Bos ni. Gelak je lebih. Orang jahat mestilah kena gelak. Kau Peter, terangkan aku pasal makhluk bernama bola ni. Bola ni bukan makhluk, bos. Ia merupakan satu jenis sukan yang dimainkan oleh manusia. Sukan,
Macam mana permainannya? Mudah, Jinji Bos. Semua orang kejar satu bola, lepas tu tendang masuk gol. Eh? Ha, primitif betul. Dan yang paling penting sekali ialah cara meraihkan gol, Jinji Bos. Gol! Oh, macam tu. Bagus. Kita akan ambil kesempatan ini dan hancurkan Bobo Boy.